persiapannya maksimal. Kalau buat joget belum. Acaranya sungguh meriah banget, menghibur banget. Ya sebelumnya sih udah dipersiapin sematang mungkin dan alhamdulillah hasilnya kayak yang bagus. Udah. Ternyata beda. Ya udah nggak apa-apa. Enjoy aja. Seru banget ya. Jadi di dalam tuh set sampai sakit perut nih. Ketawa mulu. Pas kita ngelihat langsung di TKP gitu, gila, luar biasa, bisa gitu bikin kayak gitu, gokil deh pokoknya deh. Buat jadi pengalaman baru aja buat kita, dan gak nyangka gitu, seru banget dan antusiasme penonton di YKS-nya menyambut kedatangan pemain NBL, luar biasa. Justru sangat positif banget ya. Jadi kita lebih dikenal dari masyarakat Indonesia, NBL Indonesia itu National Basketball League khususnya gitu. Jadi masyarakat Indonesia bisa nonton live langsung gitu. Ya apa ya? Ya seneng lah bisa dapat kesempatan kayak gini. Padahal udah nyiapin goyang sesat, taunya nggak ada goyang ya gimana nih? Udah latihan padahal. Gak usah latihan sih kayak gitu sih gampang. Nggak joget-joget aja sih gampang. Tapi ya ini pasti pengalaman bagus lah buat kita juga, buat NBL-nya juga. Maksudnya acara ini kan live, udah gitu mungkin ratingnya juga bagus dan mungkin semua orang ngelihat atau nonton gitu. Dan ya secara tidak langsung kita memperkenalkan diri dan mereka juga jadi, oh ini ada liga basket kayak gitu lah. Yang pasti ya sangat bagus lah buat kedepannya, harus ada lagi gitu siapapun yang ya siapapun gitu pemain yang bakal diundang ya kalau bisa sih datang dan buat ya buat liga kita juga kok, buat basket Indonesia itu aja. Ya seneng banget karena gue hobi banget main basket. Terus ya, dari SMA, dari SMP gue udah main basket. Pas taunya di YKS ada teman-teman dari NBL. Wow, kita punya segmen bareng, bercanda bareng, luar biasa. Mereka jago-jago, keren-keren. Saksikan Speedy NBL Indonesia 2013 sampai 2014 seri 5 Jakarta. Tanggalnya nih 19 sampai 27 April 2014. Hall A Basket Senayan. Ingat, Senayan, bukan di Medan ya. Jakarta. Datang. Insya Allah gue juga datang.